teruskan dengan permainan bola lantunan. Permainan bola lantunan ini ialah permainan yang menggunakan bola kecergasan yang melibatkan 4 orang pemain dengan menggunakan gelanggang yang sesuai. Permainan ini memerlukan kecergasan koordinasi untuk mengawal bola kecergasan kecil menggunakan bola kecergasan besar. Nampak tu? Okey, kita ada bola kecergasan besar, kemudian bola kecergasan kecil. Cara bermain dia, pembantu pemain yang akan memegang bola besar dan berada dalam kawasan gelanggang yang punya jaring di antara kedua-dua pasukan. Setiap seorang pemain akan memegang bola besar dan berada di dalam kawasan gelanggang. Okey. Okey, alright. Seterusnya. Sekejap ya, cikgu nak. Okey, seterusnya permainan mula bila bantu permainan melambungkan bola kecergasan kecil kepada pemain dalam gelanggang. Pemain akan bermain secara bersangan melawan pasangan lain. Salah seorang pemain akan melambungkan bola kepada rakan dan rakan lain akan melambung bola tersebut menggunakan bola kecergasan besar ke gelanggang lawan. Pihak lawan akan menerima dan melantun semula bola tersebut pada rakan sebelum rakan melambungnya semula ke gelanggang lawan. Setiap pasukan mesti berusaha untuk mengelakkan bola tersebut terjatuh. Mata dikira bila salah satu pasukan gagal mengulangkan bola kecergasan kecil ke gelanggang lawan. Ha, nampak ni? Ni cara dia. Mainan dia. Nanti cikgu akan cuba tunjuk dalam bentuk video satu lagi. Ini statik ya. Ini hanya penerangan saja. Untuk keselamatan, tengok sini ya. Untuk keselamatan, pastikan semua pemain telah melakukan aktiviti mendasarkan badan. Pemain digalakkan memakai pakaian yang sesuai setelah berkasut. Mainan tidak digalakkan selepas hujan kerana dikuatiri keadaan gelanggang yang basah akan membahayakan keselamatan pemain. Okey, variasi. Ubah sesuai gelanggang. Untuk kesesuaian, boleh juga ubah sesuai pemain, ubah sesuai bola kecergasan. Pelajar juga dapat tengok ni, berkaitan dengan permainan bola lantunan, dengan imbas QR di sini. Okey.